Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada cewek jadi-jadian tuh. Iya. Akhirnya lo nyadar juga kan, Tin? Kalau selama ini cewek yang lo deketin tuh cuma cewek jadi-jadian yang kampungan. Lihat aja dong gayanya, udah kayak cowok. Shh, jangan kenceng-kenceng. Ntar ada yang tersinggung lo. Alah, biarin aja tersinggung. Palingan cuma mewek, udah gitu nangis lagi. Biarin aja lah, Tin. Siapa suruh jadi cewek gak nyadar-nyadar? Lo tau cewek kampungan, so kecakepan lagi. Buru-buru kayak gitu, kayak buronan aja lo. Lo berdua ngapain basa-basa? Oh iya, gue tahu. Lo berdua abis ngubak di empang sebelah ya? Diam deh lo, maksudnya nanya. Iya, abisnya lo berdua ngapain sampai basah kayak gitu? Lo tuh mau tahu aja ya? Wah, pagi-pagi nyar apaan bubur? Nyari gara-gara lu. Gua enggak denger lu ngomong ya. Kali gua udah sampai sarjana. Pi. Pan, bentar. Sini deketan. Urusan dulu, ini bisnis. Anak kecil gua tahu. Janji sama gua bantuin gue. Gimana sih? Bantuin apaan? Lu mau tahu aja lu ya. Oh. Masalah bikin Jo sama Ratna bubar kan? Sih masalah kecil. Oh ya, sekarang gue gak main-main. Gue serius. Gue juga bakal bikin temennya sengsara. Cacat seumur hidup. Temennya? Temennya yang mana, Pi? Alah, lu gak usah belaga bego deh. Masa lu gak tau tuh? Si cewek jadi-jadian, Mira. Man, daripada lo pus-pus. Pus, mending lu sama gue aja. Daripada sama lo. Aduh, Den, mendingan lu jadi pus dulu ya. Jadi ngeong dulu ya. Baru lu nanti gue kasih tulang ya. Cari aja yang lain. Cari yang lain ya? Yuk. Puasan gara-gara mereka berdua, dagangan itu 2 hari ini pada bubar semua deh. Jadi salah gue ya? Tapi lo beli kan? Iya, betul. Mana ya? Oh ini dia. Awas lo kalau ngutang. Gila, lu sekarang punya bodyguard 2 ya, San? Wah, hebat dong. Tapi ngomong-ngomong, bokin lu yang mana? Si penguin jelek gak jelas ini? Atau pangeran katak yang keren abis dan teman baik gue? Lu mesti kasih selamat sama gue. Wah, jadi ya lu. Wah, hebat banget ya. Untung lu gak jadian sama si penguin jelek gak jelas ini. Soalnya belum tentu masa depannya baik, pasti suram. Bener. Sama dia juga. Hah? Dua-duanya?
lagi dijalin sama gue. Cocok gitu loh. Daripada sama lo, enak. Lo kok mau sih jadian sama tukang roti? Eh, masih mendingan Jo tau gak daripada lo, masih nodong orang tua. Heh, Dolok, dengerin ya. Siapa yang menghina Jo, berarti menghina Nana. Siapa yang menghina Nana, berarti menghina gue. Siapa yang menghina gue, berarti menghina mak gue. Siapa yang menghina mak gue, berarti menghina bokap gue. Maaf, Tuhan. Aduh, Darin, maaf. Abang tuh cuma bercanda lagi. Sorry ya. Sorry, gak ada sorry ya. Please deh, pokoknya lu harus dihukum. Hah? Hukum? Hukum apa? Oh iya. Lu harus beli semua dagangannya, Jo. Yes! Aku. Beli roti kayak gini? Enggak ya, darling. Eh, abang itu kalau beli roti di roti bakery, bukan di tempat sampah kayak gitu. Ih, itu sih buat ayam, tau gak sih? Bakery? Aduh, bakery gak kenal tuh siapa. Lu juga samain gua sama ayam ya? Please deh. Pokoknya, lu beli semua dagangannya atau kita putus. Putus ya? Iya, dan bercanda. Ya udah, beli semuanya. Sain lu, Pangeran Penguin. Terak-terak sekalian ya. Cuma ada satu juga. Dewi, klien kita sama sekali tidak mau mengerti apapun alasan kamu. Bagaimana ini? Kamu tahu kalau semua kompetitor kita sedang mengincar mereka? Tapi saya yakin, Pak. Motor Asia tidak akan mungkin lari kepada advertising lain. Karena sebelum saya bekerja sini, saya sudah lama bekerja sama dengan Motor Asia. Kok kamu gampang sekali ngomong seperti begitu? Yang saya tahu, advertising saingan kita, Trotoar, sedang mempresentasikan paket iklan untuk Motor Asia. Dan Motor Asia itu adalah klien terbesar kita, Dewi. Sebentar, Pak. Bapak dengar dari mana? Itu nggak penting dan bukan urusan kamu. Ini dunia advertising. Tembok pun punya telinga. Yang jelas saya kecewa dengan plan market yang kamu usulkan. Sama sekali tidak jalan. Kasih saya waktu, Pak, untuk mendekati lagi dengan Motor Asia gimana? Tidak ada waktu. Besok, saya telah mengundang seluruh direksi Motor Asia untuk makan siang di sini. Dan saya harap, besok kamu dan tim kamu sudah harus mempersiapkan paket iklan untuk mereka. Kalau besok saya rasa belum siap, Pak. Soalnya saya harus meeting dulu dengan creative director. Besok atau kita kehilangan klien. Tinggal pilih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Salah di mana nih gua? Fir, tuh lihat tuh Fir. Duduk udah datang. Jadi, kalau kamu main dulu sebelum pulang sekolah, kamu pasti bakal dijual sama dia. Gila. Gila. Cover boy gini dibilang raja culik. Enak aja. Ntar gua culik beneran lo. Sembarangan. Ngomong-ngomong tomat, mana nih tomat? Lama banget. Bisa kering nih orang di sini. Oh gitu ya, Lik. Jadi, gara-gara kena demam berdarah, terus kebanjiran, kali jadi nggak bisa jualan koran. Iya, Lik. Iya. Karena belum bayar uang sekolah lagi. Besok kan terakhir. Ya nggak, Di? Kasian ya. Wah, kayaknya ini harus cari ide nih. Apa ya? Ah, dia pakai ngobrol situ. Eh, Tomat! Aisa, ayo buruan cepat! Aduh, pakai lama. Udah kayak pejabat aja pakai kompromi. Ayo! Apa lagi? Aduh, om malas ngomong sama Tomat. Hah, enak aja. Sebelum luka-luka om sembuh, om malas ngomong. Jangan dendam dulu dong, Om Slay. Hah, Hendy kan nggak sengaja. Maksudnya mau bantuin Om Slay, tapi nggak kesampean. Eh, itu malah masker jelek lagi. Hendy kan, maunya Om Slay sama Mami. PDKT. Om tahu PDKT, tapi Om jangan dikasih masker bersih pencabut bulu dong. Gila aja, hilang ganteng Om ini. Udah kayak macan tutul. Sembarangan. Udah, Hendy sekarang ngaku deh kalau Hendy salah. Mendingan Om Slay sekarang pulang aja duluan. Biar Hendy sama Yesa bantuin Ali jualan koran. Ya kan biasa Om Slay.
kali lagi. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, pokoknya kalian berdua harus pulang. Apa kata Mami Dewi nanti? Om bisa kena marah, gila ganteng-ganteng om dimarahin. Nanti ditanya, mana si Thomas sama si Jangkrik? Gak ada. Malu dong, ayo naik. Ah, dimarahin dikit kan gak marah om Clay. Tapi ini buat ama. Iya, nanti om Clay dapat pahala loh. Ke dunia nanti. Lagu lu udah kayak ustad. Makanya yang dia harus bantu dong. Nah, kasihan si Ali. Nggak bisa ikut ulangan kalau nggak bayar uang sekolah. Ya kan Om Fly ini? Udah, makanya ini harus bantu sama Yesa. Yesa mau bantuin Kak Ali jualan koran. Nah iya tuh, dengan Yesa tuh juga mau kan? Om senang, kamu bisa bantu si Ali, ada pengertian. Tapi jangan caranya begitu dong. Eh sudah, Nek. Gimana caranya? Sudah, Ali, sini. Ali uang sekolahnya berapa, kan? Bilang dong. Nah itu dong, baru namanya Om Fly Handy. Samanya berapa? Bilang dong, Om lagi banyak duit ini. Banyak duit nih, 20 ribu. Hah? Ayo. Kurang itu. Iya. Nih, tambah 50 ribu. Buka, itu 5 ribu, Om Clay. Bayar sekolah, jangan dibelanjain bakso ya. Ini apaan nih, Om Clay? Duit, emang kertas. Pakai alasan heho aja. Ali, sekarang buat kamu, sekarang kamu pergi. Pergi, aduh. Wah, gila. Aku aja mau kamu sendiri. Aduh, jatah Om seminggu itu, ah. Om ngempat bensin lagi nih. Om Clay, nanti duduknya nanti. Om Clay dapat pahala yang banyak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini lapar nih mau makan. Lagu lu tomat, makan mulu. Nih, dompet udah kering nih. Udah Om kasih coba Ali. Lihat sini. Udah nggak ada, pakai diperiksa lagi. Oh sudah naik. Makan urusan gampang. Sudah naik. Hai nak. Hai. Nak, tunggu dong nak. Gue mau ngomong nak. Nak. Sekarang gue gak tahu harus apa, nak. Dan gue baru nyadarin kalau gue sekarang sendirian. Jo udah cerita ke gue kok kalau Fuller sudah bubar. Nak, lo tau kan sekarang gue sendirian. Dan gue butuh temen, nak. Dan gue harap lo jangan ngejauhin gue, nak ya. Hey, Mira. Mau balik ya? Nak. Tunggu, nak. Gue mohon jangan pergi dulu. Gue pengen ngomong sedikit sama lo. Gue mohon lo jangan benci gue, nak. Lo dan Henry boleh jadian. Sampai kapanpun gue gak akan gangguin. Tapi please, nak. Maafin gue. Basi, tau gak? Lo tuh omong kosong. Lo tuh udah banyak janji sama gue kayak gini. Tapi kenyataannya, lo tetap nyanatin gue kan, Mir? Gue emang pengkhianat. Mungkin itu gak akan pernah terlupain sampai kapanpun. Nak, Mira udah minta maaf lo. Lo maafin dong. Tadi lo bilang lo butuh teman, tapi sekarang lo malah belain dia. Nak, gue udah gak tahan lagi nyimpen rasa nyesel gue sama lo. Gue minta maaf dulu sama lo, nak. Nak! Makasih, nak. Mudah-mudahan lu bisa. Nak, lu jadi teman memang keterlaluan. Mira udah minta maaf sama lu. Lu gak punya hati nurani apa? Hah? Terserah gue. Kenapa? Lu mau ikut-ikutan marah. Slogan apa yang paling bagus? Bagaimana kalau menurut saya slogannya adalah motor Asia dipercaya dunia? Itu lebih prestis. Oke, besok jam 9 kita latihan untuk presentasinya. Deal. Oke, thank you ya.
Selamat siang, Mbak Dewi. Hai, selamat siang, Risa. Mas, duduk. Iya, terima kasih. Apa kabar? Hai. Tetehnya hari ini sibuk banget ya. Ya, begitulah. Tapi nggak lupa dong dengan janji kita, kan? Aduh. Duh, saya hampir lupa. Aduh, masa nggak ngangkat sih ya? Om sering belum nyampe per rumah nih, pasti. Nomor telepon Om Sly. Ah, gua nggak tahu nomor telepon Om Sly. Susun ke rumah Mira aja ya. Nana, gue mau ngomong nak, please nak, sebentar aja. Urusan yang lain, Nana, tolong. Jo, tolong Jo, gue mau ngomong sama Ratna, Jo, sebentar aja. Waduh, ada ketumpahan darah ini, gak bisa dibiarin nih kayak begini nih. Meskipun Pak Os dalam keadaan frustrasi, tapi Pak Os adalah guru yang baik. Dia tidak sombong, juga menawan. Ini harus diberesin ini. Kalau menurut saya, Risa ya, anak sekecil itu apa dia nggak depresi kalau misalnya dia ada di pengadilan? Tenang aja, Mbak. Pengadilan pewalian itu kan tidak ada di meja hijau. Dia di ruangan hakim. Oh iya. Sebentar ya. Iya. Halo. Halo. Ini Tante Dewi ya. Ini Ratna, Tante. Ada apa, Rat? Mira, Tante. Miranya mana? Mira dibawa orang, Tante. Siapa yang bawa? Gak tahu, Tante. Henry yang lihat. Tadi Nana dikasih tahu Henry. Henry lihat kalau
Amira dibawa orang dan dipaksa masuk ke mobilnya, Tante. Kamu udah catat nomor plat mobilnya berapa? Nana gak lihat, Tante. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu sih, Rat? Iya, iya, iya. Terima kasih banyak ya, Rat. Ada apa, Mbak, dengan anak Mbak? Anak saya culik orang. Telepon polisi, Mbak, sekarang, Mbak. Halo, Surip? Ini kamu di mana? Ini lagi di sekolah Handy, Bu. Lagi minum es cendol, tumben si Tomat lagi traktir. Mungkin hari bersejarahnya si Tomat ini. Ya. Surip, Mira diculik orang. Apa? Mira? Mira diculik? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.